Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menggabungkan dua video dalam satu frame di VN. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini silakan teman-teman buka aplikasi VN. Lalu tap ikon plus, kemudian tap proyek baru. Nah, di sini silakan teman-teman itu masukkan satu video terlebih dahulu. Lalu jika sudah, teman-teman itu tap fitur yang atas yang ada tulisan asli. Di sini untuk sistem bingkainya teman-teman itu bisa ganti. Misalnya di sini saya mau pakai yang 9:16. Nah, jika sudah, selanjutnya teman-teman itu tap fitur yang ada di atasnya video. Ketuk untuk menambahkan stiker atau PIP. Nah, ini teman-teman tap, lalu pilih video atau foto. Nah, di sini silakan masukkan video lagi. Hasilnya itu akan seperti ini. Di sini itu sudah berhasil digabungkan untuk dua video dalam satu frame. Lalu jika teman-teman itu ingin menggabungkan dua video dalam satu framenya bersebelahan, caranya itu silakan teman-teman pergi ke fitur background di bawah ini, cari saja yang background. Lalu jika sudah, tap ikon kotak yang di dalamnya itu ada tanda panahnya yang ini. Lalu jika sudah di-tap, silakan teman-teman itu atur untuk videonya, bisa langsung digeser ke kanan atau ke kiri, atau bisa digeser ke atas atau ke bawah seperti ini. Lalu bisa diperkecil atau perbesar videonya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu jika sudah, silakan teman-teman itu tap centang, kemudian tap video yang kedua yang ini. Lalu di sini atur juga untuk videonya, silakan paskan saja. Nah, misalnya seperti ini. Ini itu sudah berhasil untuk dua video digabungkan dalam satu frame dengan bersebelahan seperti ini. Demikian video kali ini tentang cara menggabungkan dua video dalam satu frame di VN. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.